Halo brother, balik lagi di channel Get Cool. Oke bro, gimana bro kabarnya bro? Gue doakan sehat selalu. Untuk yang pertama kali mampir, bantu channel ini, support channel ini agar terus berkembang dengan padamkan tombol merahnya, subscribe, like, dan jangan lupa notifikasi loncengnya dinyalakan. Thank you bro. Langsung aja, ini adalah Zeblaze Neo 3 Smart Fitness Watch. Smartwatch keluaran terbaru dari Zeblaze bro. Kita lihat di dalam kardusnya nih, khas banget di Zeblaze. Modelnya lo lihat, ini mirip banget sama apa? Sama jam mahal bro, Fossil Smartwatch. Keren ya, ada 3 crown ini. Bagian depannya tertulis Zeblaze Neo 3, samping Zeblaze Neo, belakangnya ada spesifikasi, product name, manufaktur, dan warnanya adalah silver. Ini yang strapnya coklat. Ini harganya 400 ribuan. Mungkin kalau di dolar, di 29-an dolar ya bro. Soalnya kita buka. Susah amat. Kelamaan. Oke, ini ada packagingnya, isinya. Kita satu-satu, kita lihat. Ish. Ini jamnya. Kita letakin dulu. Model chargingnya dia, kalau kita lihat capit ya bro. Oh yes, capit. Modelnya capit. Tidak magnetik, dia capit. Oke, terus ada di dalam kotaknya lagi, ini keren nih. Gue suka kalau kardus-kardus package kayak gini nih. Tapi gitu, ini ada strapnya. Oh, strapnya dia dual tone, coklat dalam hitam, atas kulit, bawah karet, kulit karet. Oke, dan terakhir adalah buku petunjuk. Dia aplikasinya pakai bahasa Rusia, nggak ngerti. Kita cari yang bahasa Inggris. Oke, ini dia bro. Happy Sport nama aplikasinya. Oke, ini model packagingnya seperti Zeblaze yang lain. Kita rapikan dan kita pasang ini dulu ya brother, ke jamnya. Oke bro, ini dia jamnya. Oke, ini panjangnya sekitar 265 mili atau 26 cm. Dia strapnya pakai ukuran 22 mili ya bro. Kulit karet. Buckle-nya dari aluminium. Nah, ini body ukuran layarnya 1,3 inch. Lumayan. Bodinya plastik bro. Ini enteng banget, sekitar 40 gram. Ukuran diameternya 47,2, ketebalan 14 cm, baterai 180 mAh, bertahan standby 20 hari. Bagian bawahnya ada untuk charging, ada sensor heart rate dan plastik juga. Ada 3 buah crown atau tombol. Oke, kita coba nyalakan ya, bro. Sayang ya plastik ya, tapi lumayan sih enteng jadinya. Oke, dia getar, ada hello. Layarnya lumayan jernih ya. Kita lihat langsung di aplikasinya ada apa aja. Atas ke bawah nggak bisa bro, kiri kanan nggak bisa, kanan kiri nggak bisa, atas ke bawah ke ini nggak bisa juga. Oh, dia pencet jadinya. Oke, dia nggak touchscreen tampaknya, jadi semuanya dari atas bawahnya pakai tombol. Ini fungsinya atas bawah bro. Oke. Tekan yang lama nggak bisa juga ya bro tuh, nggak bisa tuh tekan yang lama. Oke, kita langsung lihat bro. Ini ada 3 tombol. Tombol yang atas, sorry, tombol atas dia ada menu step, ada jarak, ini untuk kalori, KCAL, ini untuk blood pressure. Blood pressure kita coba tekan, dia menyala. Kita lihat apakah dia berkelanjutan atau tidak. Dia continuous bro, continuous 106, 107, 108, 109,
1-10. Oke. Dia continues. Kita back aja. Back, back, back. Nah, ini dia. The blood pressure. Terus ada sport. Sportnya ini monitoring sport, ada kalori, step, kilometer. Wah, cepet banget nampinya. Jadi dia gak ada menu sport satuan atau gimana, jadi sportnya dibikin universal bro, sama dia bro. Terus ada menu, kita back aja bro. Nah, ini buat stop. Oke, okay. Selanjutnya ada sleep, deep sleep, light sleep. Terus ada notification. Terus find phone, music, control music. Terus ada photograph. Terus ada weather, kalau terhubung dengan handphone. Ada stopwatch, setting. Di setting ada about, brightness, bisa di setting brightness. Ini paling rendah dan yang ini paling tinggi. Oke, okay. Terus ada restart factory. Oke, okay, itu setting. Ada shutdown, bisa langsung dari dalam jam. Dan ini menu utamanya. Oke, okay, kita coba langsung koneksi ke aplikasinya. Ini simple banget ini. Enteng banget loh, gile. Nama aplikasinya adalah Happy Sport. Biasa kita agrikan, kita allow-kan, allow, terus kita allow-kan kembali, allow all the time. Gak mau ya? Allow. Oke, okay. Dia minta, ini biasa bro, dikasih permission, allow-kan untuk Happy Sport. Tampilannya seperti ini. Seperti ini tampilannya. Kita bind dulu langsung. Binding, allow-kan Bluetooth nyala. Turning. Nah, dia lagi nyari. Langsung kebaca Neo 3 connecting bracelet. Let's click. Click. Nah, harus diklik bro, baru dia bisa nyambung. Oke, ini bisa tersambung langsung. Neo 3 connected bro. Oke, di menunya ada alarm, ada menu baterai, tampilan baterainya berapa. Ada heart rate, ada sleep, ini monitoring. Kita coba GPS. Dia bisa nge-tracking via GPS handphone nih bro. Dia nge-tracking via GPS handphone, Neo 3. Ini ada display setting di sini juga, ada time style. Wah, alhamdulillah. Semoga time style-nya banyak. Soalnya tadi kita cek di jam itu nggak ada sama sekali untuk watch face-nya, bro. Tapi sayangnya nggak nongol apa-apa, bro. Kosong. Nggak bisa ada tampilan kalau time style ada watch face lain kan bisa nongol. Nah, langsung aja dulu kita ya. Di display setting. Di yang display setting bisa kalian kurangin atau enggak untuk menu-menu di jam. Terus ada sedentary, drinking water alarm, all day heart rate test, step goal, dan disturb, ada Strava juga bro. Dan weathernya, kotanya bisa di setting, kita setting di Jakarta. Oke, okay. Dia bisa connect Strava ya, keren. Time format, frame version paling update, ada find device. Ini getar bro, getar kencang banget. Ada alarm, ada notification. Notificationnya bisa kalian setting, ada WhatsApp. Nanti tampilan notifikasi gue taruh sebelah sini bro, biasa WhatsApp. Oke, itu aja sih. Dih, simpel amat ini. Oke. Kita lihat di Jakarta, apakah sudah berubah dia Jakarta? Jakarta, kita cek untuk weathernya. Oke, okay. Dia sudah berubah sih bro.
masih belum berubah sih tuh. Oke, begitu aja nih, kita langsung ke kesimpulan aja. Aduh, 400.000 Zebles kok ya menurut gua agak penurunan ya dibandingkan Neo 2. Di Neo 3 kayaknya ada penurunan spek. Kelebihannya dulu, kelebihannya layarnya bagus. Layarnya bagus, cerah, enak dilihat. Strapnya juga enak, lentur, keren. Dan coba kita cek dia ininya. Nah, ini juga cepat, bro. Harus dipakai, tapi cepat tapi dia. Untuk left wrist-nya, sensor geraknya. Baterainya kuat. Tahan lama, bisa 20 hari. Oke, langsung ke kelemahannya. Kelemahannya pertama, bodinya nih, ya ampun, plastik. Ini plastik dan enteng banget. Sayang aja sih dengan seperti ini, tapi bodi plastik. Itu yang pertama kelemahannya. Kedua, dia nggak touchscreen, bro. Dia touch tombol. Kenapa ini tombolnya 3? Ini buat touchnya. Ya ampun, sayang banget ya hari gini masih touch kayak gini. Kayaknya nggak simple, Zebles nanggung amat bikin barang. Terus GPS pasti nggak ada, always on display nggak ada, layarnya cepet banget mati, nggak ada settingan, dan yang paling nggak enakin tuh nggak bisa ganti watch face. Untuk IP dia udah IP68, tahan percikan air. Oke, brother, gimana menurut kalian untuk Zebles? Lebih kekurangan satu lagi, menu sport nggak lengkap, menu kesehatan cuman heart rate dan blood pressure, kurang ECG. Oke, bro, itu aja. Gimana menurut kalian? 400.000 lewat sedikit kalau gue beli di Shopee sih 395 plus masuk ongkir di 402. Gimana mengenai Zebles Neo 3? Kasih komentar kalian di bawah. Oke, begitu aja, brother. Terima kasih telah menonton. Ciao.